dalam keperluan rumah, apakah mungkin masih ada sesuatu untuk memberi biaya atau gimana? Ya. Kepada Sarwena mungkin ada omongan sedikit. Iya, jadi kalau untuk biaya, kami pertegas di sini gitu ya, sekaligus mengklarifikasi bahwa untuk biaya yang terkait dengan operasional rumah, seperti misalnya mungkin listrik, air, kemudian juga mungkin isi rumah gitu ya, itu ditanggung oleh klien kami. Dan yang ditanggung oleh Ruben, kami bertegas lagi adalah seluruh biaya yang memang masih berkaitan dengan anak-anak. Dan mungkin ada beberapa biaya yang ditanggung berdua, ya. Itu detailnya nanti mungkin bisa ditanyakan kepada klien kami. Tapi kami bertegas bahwa memang tidak ada biaya-biaya yang memang di luar dari biaya anak-anak yang memang ditanggung oleh Ruben sepenuhnya, itu tidak. Jadi memang bisa kita bilang 50-50 dan untuk biaya anak, ya yang terkait dengan pendidikan itu Ruben, gitu. Hanya pendidikan aja? Sejauh ini yang kami ketahui itu. Nah, tapi nanti bisa diperjelas lagi, ditanyakan lagi ke klien kami lebih detailnya ya. Itu termasuk hal privasi ya, pembagian keuangan untuk ini seperti itu ya. Tapi ada nggak mereka ada bisnis berdua nggak sih? Gak ada, sejauh ini nggak ada. Enggak ada. Oke. Nah, terakhir ya, mempertegas sekali lagi bahwa artinya masalah rumah ini kan meskipun ada Ruben, tidak ada masalah untuk Sarwenda tinggal ya. Ya, itu kan nama itu kan ada pada saat dulu sebelum ada masalah ini kan. Ya, jadi sebenarnya clear. Ya, kita juga lihat lah enggak ada yang dipermasalahkan, Ruben enggak pernah atau dari Bang Milo juga enggak pernah permasalahan soal itu kan. Artinya apa? Konsepnya adalah mereka ingin itu semua untuk anak-anak. Ya, tidak dikuasai oleh satu dua orang, tapi tidak dikuasai oleh baik Sarwenda atau Ruben, tetapi itu semua untuk anak-anak. Ya, sih banyak anak-anak ada ya di situ lah. Jika kemudian misalnya Ruben datang melihat, apakah masih diperbolehkan dengan? Oh, iya boleh dong, boleh. Sangat boleh. Bang, sedikit dong satu. Oh, bagaimana tanggapan dari anak-anak sendiri dengan perceraian ini, Bang? Kalau anak-anak yang dewasa kan cuma ini Betran. Itu seperti apa sih? Mungkin bicara sama lawyernya atau bicara sama bunda ayahnya? Kami tidak pernah bicara dengan anak-anak, gitu ya. Tapi yang kami ketahui dari klien kami memang Betran sudah cukup dewasa menanggapi perkara ini dan ya turut lega juga bahwa perkara ini sudah selesai begitu ya, sudah diputus, sudah ada penjelasan. Kalau untuk anak-anak Tania saya rasa mereka belum mengerti gitu ya, tapi mungkin kalau untuk tahu tipis-tipis lihat berita, karena anak zaman sekarang bisa lihat gadget ya, mungkin tahu tapi tipis-tipis mungkin. Hanya tidak tidak membuat mental mereka menjadi seperti apa, tidak. Itu makanya kami himbau juga terhadap media juga, pemberitaannya juga jangan terlalu merugikan ya bagi anak-anak. Yang penting bisa lebih objektif. Hanya dari Betran sendiri tidak mempermasalahkan itu, yang penting sejauh ini sih tidak. Ya udah. Oke, makasih Bang. Ya, makasih.